Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kasih Bu ya, aku tak ambil telepon dulu. Kawan. Ya, woi, ada orang di bawah. Ada siapa di bawah? Karena dialihkan jadi macet juga di sini. Mas. Ya, Pak. Ini ketutup longsor juga? Iya, di depan ada tanah longsor, Pak. Ada korbannya nggak tuh ya? Saya nggak tahu, Pak. Mudah-mudahan nggak ada korban. Tapi menurut saya, Pak, kalau sekarang kejadiannya, mungkin baru besok bisa dibenerin. Pakai alat berat, Pak. Lama banget. Maaf, Pak. Saya mau kesana dulu, Pak. Iya. Iya. Tasya, ayo buruan, Ma. Tasya, kamu jangan lama-lama dong. Tasya, buruan gimana? Kamu jangan giringan ya. Mama tuh bawa banyak. Ngapain kita keluar dari mobil terus ke terminal? Ma, ini bensinnya udah tiris dan nggak ada pom bensin di sekitar sini. Mending kita naik angkutan umum aja. Mas Bayu. Itu handphone aku. Mau tuh gimana sih? Kamu yang gilingan. Gimana sih kamu tuh otaknya dipakai, Tasya? Nanti misalnya kakak ipar kamu yang baik hati itu ngikutin kita gimana coba? Udah deh. Sekarang kita mau naik apa nih? Mama bawa uang banyak. Kita naik helikopter, Ma. Ya enggak lah naik bis, Ma. Ya udah mana bis ya? Ya udah kita cari. Apa-apaan sih ini? Tasya juga nggak angkat-angkat teleponnya. Aku coba telepon Tasya lagi. Enggak.
Gak mungkin Kanza kabur dengan keluarganya. Dia gak mungkin melakukan itu. Gak mungkin sama aku. Bi, waktu Bibi telepon dan jelasin semuanya, kita ada di jalan. Iya, Bi, tapi jalannya tutup, makanya kita lama. Oh, gitu. Emang ada apa toh, Mbak? Kenapa jalannya ditutup? Ya, nggak tahu tuh. Terus Kirana mana sekarang? Non Kirana tuh ada di kamar, tapi dia nggak mau keluar. Bentar. Gue punya kunci di buket, teh. Bentar ya. Oma mana ya? Oma juga di dalam, Mas. Ya Allah, tolong berikan keselamatan buat Mama. Mohon ya Allah. Tolongkan Mama ya Allah. Kirana, ngapain kamu bilang bukan, Zah? Kamu gak usah doain dia. Kenapa kakak larangin aku doain Mama? Aku mau Mama selamat, Kak. Kirana, dengerin kakak. Mama itu gak bakal balik. Dia udah pergi sama keluarganya. Jadi sekarang kamu gak ada gunanya doain dia. Lepas, Kirana. Stop doain dia. Udah gak usah doain. Lepas. Kirana, kamu tuh mau kemana? Aku mau cari Mama. Hah? Cari Mama? Kirana, kamu keras kepala banget sih. Kamu tahu, Mama kamu tuh sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi ke sini. Jadi kamu tidak usah cari-cari Mama kamu. Kamu benar-benar terus kepalin kalau dibilangin. Aku benci sama Kanaria. Aku benci semuanya. Ini semua gara-gara bukan sama Oma. Dia udah mencuci otaknya Kirana. Apa mungkin Kanza ada di dalam longsoran itu? Kenapa aku jadi punya firasat buruk seperti ini? Apa ini? Kamu mau kemana? Awas. Aku seperti mendengar suara Kanza. Bu Tantri ada di sini. Pasti dia ada di sini. Kanza. Di mana kamu? Tolong kasih tahu keberadaan kamu, Kanza. Aku sangat mengkhawatirkan kamu. Pak, dengar nggak suara handphone berdering? Ah,
Aku gak dengar apa-apa. Gak ada suara apa-apa. Apaan sih, Papa? Masa gak dengar sih suara handphone? Pasti ada orang di bawah sana. Aku mau ke sana, Pak. Mau kemana? Pak, aku mau ke bawah situ. Aku harus menolong orang itu. Tapi bahaya. Itu ada suara handphone, Pak. Mana? Aduh, gimana nih ya? Kok Rika teleponnya gak diangkat-angkat? Bu, emang kenapa sih ibu harus nelfon Pak Riko? Ya, saya kan mau kasih tahu kalau rencana kita itu gagal. Kok hilang, Pak? Kan? Gak ada suara apa-apa. Itu cuma imajinasi kamu aja. Ya? Sudahlah. Sudahlah. Percaya sama aku. Ayo, kita kembali ke mobil. Udah. Ya. Kamu pasti salah. Ayo. Udah. Gak ada apa-apa. Ayo. Bayu tuh gak akan percaya. Apapun dibilang sama ibu. Sekarang malah dia pingin ngejar Kansa. Bu, tapi ibu tenang aja, Bu. Ningsih yakin, pasti Pak Riko itu sudah sama Bu Kansa. Sudah pergi. Jadi ibu gak usah khawatir. Aduh, belum pasti. Kalau bayi yang menemukan Kansa, kita bagaimana? Coba gimana? Bener juga sih, Bu. Ya udah, Bu. Coba ditelepon lagi, Bu. Diangkat lagi. Pak, aku yakin ini ada sesuatu sama Kansa. Ini bukan soal handphone, bukan soal imajinasiku. Sayang, terima kasih ya, suster. Harus menggali longsoran itu, aku juga mau, Pak. Gimana maksud kamu? Ini Mama bikin khusus buat Kansa. Ah, ayo. Bagus banget pitanya, Mbak. Kansa pakai. Cantik. Sampai samaan. Oke. Okay. Sekarang kita foto ya. Nggak bisa menjelaskan, ini perasaanku. Pasti terjadi sesuatu sama Kansa. Aku merasakan Kansa sedang dalam masalah, dia sedang dalam kesulitan. Aku harus menolongnya, Pak. Aku harus menolongnya. Jangan-jangan dia ada di bawah situ ya. Bisa menjelaskan, ini perasaanku. Pasti terjadi sesuatu sama Kansa. Aku merasakan Kansa sedang dalam masalah, dia sedang dalam kesulitan. Aku harus menolongnya, Pak. Aku harus menolongnya. Jangan-jangan dia ada di bawah situ ya. Ada di bawah tanah longsor itu. Ya udah. Begini aja. Daripada kita menduga yang bukan-bukan, biar aku telepon Pak Bayu untuk mencari tahu mengenai Kansa. Ya, sebentar.
dekat lagi. Teleponnya gak diangkat sama Pak Bayu. Terus sekarang kita bagaimana? Vilanya Pak Bayu kan gak jauh dari sini. Kita kesana temui dia. Kita cari jalan untuk menuju ke vilanya. Kalau Papa mau cari bantuan, silakan aja Papa pergi. Aku mau di sini aja. Aku tahu. Kan saya ini dalam kesulitan, Pak. Aku nggak bisa menjelaskan. Aku mau di sini aja. Kali ini aku benar-benar serius, Kansa! Kamu jangan macam-macam sama aku lagi, sayang. Hah? Kamu mati. Pas udah kasih salep udah gak perih lagi. Oh iya, Ma. Jadi dingin sekarang. Saya terima nikahnya Kansa binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fiddunya hasanah. Wabillahi radhi sanata wakina ada benar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Bisa gila kayak begini. Kenapa firasatku buruk soal longsoran ini? Seperti ada sesuatu yang salah dan berkaitan dengan Kansa. Aku merasa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya. Lalu kemana Bu Asih? Kemana Tasya? Ini terlalu kebetulan kalau di saat yang bersamaan, semua orang menghilang. Ini pasti ada yang salah. Pak Andri nelfon. Ada apa ya? Coba aku telepon balik. Kayaknya nanti saja. Lebih penting telepon Bu Asih. Telepon Bu Asih masih saja nggak aktif. Kalau begini caranya, lebih baik aku lapor polisi. Aduh, astaga, ini gilingan banget ya. Kita tuh harus cepet-cepet loh sampai bandara. Kita kejar penerbangan pertama ini sampai sekarang bisnya nggak datang-datang. Kaki mama udah bekonde, ini betis nih. Gini amat ya nungguin bisnya, harus berdiri lama banget nih. Saus. Mana nggak ada yang jualan kopi mahal lagi yang biasa suka aku minum. Haus juga nih. Nah tuh, tukang air. Yaudah. Aku beli air deh. Minta duitnya dong, mah. Iya, bentar. Awasin, umpetin. Bentar. Cepat.
Pak. Iya, Neng. Saya mau beli 2 botol air minum ya, tapi maaf duitnya cuma 100 ribuan, nggak ada duit receh. Iya, iya. Nih, ambil aja. Ini ya. Coba. Cepetan, Tasya cepetan. Neng, ini uangnya palsu. Palsu? Iya, Neng. Ah, yang bener masa sih? Iya, Neng. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin palsu, ah. Masa iya? Bapak yakin? Masa saya bohong? Saya udah apa banget sama uang palsu? Soalnya sering banget orang belanja pakai uang palsu. Terus maksud Bapak saya sengaja gitu bayar bapak pakai duit palsu? Sengaja? Awas ya! Tunggu di sini. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Itu kenapa bapaknya duitnya palsu? Masa iya sih duit ini palsu, Ma? Hah? Palsu? Bisa aja gitu nyelip gitu palsu. Jangan ke orang susah. Banyak, masih banyak. Mungkin aja kali ya. Tahu-tahu di antara sini ada palsu gitu. Jangan sampai ada orang tahu. Kita bawa duit banyak. Siap. Ini nih, nih. Tuh, udah. Ada kan duitnya? Ini juga palsu, Neng. Hah? Masa sih? Palsu juga? Mana? Mungkin. Beneran, ini palsu. Coba-coba dilihat lagi, Ma. Beneran. Duit. Tasya, kok Mama jadi deg-degan ya? Di rumah ini kan ada pencuri, Bu. 2 orang itu. Nanti kalau mereka tahu ini ada uang 100 juta gimana, Bu? Dia curi lagi. Kamu tahu, dia itu sudah tidak berani masuk kamar saya. Sekarang begini, ini uangnya kamu simpan aja di lemari. Oh iya. Terus kuncinya taruh di bawah bantal saya tempat tidur. Ya, siap, Bu. Ya udah. Kalau gitu kita ke dalam, Bu. Mau taruh di lemari. Ma, aku jadi curiga deh. Masuk, apa iya, Ma? Semua duit ini duit palsu. Kita cek dulu deh. Masa sih? Masa nggak mungkin, ah. Mungkin. Aduh, palsu? Enggak, kan. Ma. Ya ampun, astaga. Astaga. Semuanya palsu. Aku marah banget kalau gini. Bener kan aku bilang? Ini tuh semua jebakannya si Lestri dan Elampir itu. Semua dugaan aku tuh benar, Ma. Dia sengaja ngebiarin kita dengan mudahnya keluar dari villa. Dia ngalang-ngalangin kita. Karena dia tahu duit yang ada di koper ini, 100 juta ini semuanya duit palsu. Dia ngapain kita keluar dari villa, Ma. Jangan ada Elampir! Biarkan, duitnya Mama akan bikin perhitungan sama dia tuh. Aku stres. Aduh, aku pusing. Kepala aku pusing, makin terlalu lanjut rumah handphone kita. Sedangkan aku panggil aja cilang 10 juta handphone aku itu mahal banget. Tapi gimana, Ma? Yaudah. Gini deh. Tasya, sekarang. Itu mobil. Mobil kira-kira bensinnya buat kita balik lagi ke villa masih aman, kan? Masih sih, masih. Coba aku cek. Masih. Kalau kita balik. Kita balik ke villa itu. Mama mau bikin perhitungan sama nenek lampir itu. Mama kan tidak ngerti, Ma. Ya, kita harus pergi. Tapi kan kita udah kabur dari villa itu. Terus kalau kita balik, kita harus ngomong apa? Kita harus ngejelasin apa? Astaga, Tasya, kamu giling-gilingan banget ya. Otak kamu dipakai dong. Kamu gak ingat apa? Kita kabur itu kan diam-diam. Gak ada yang ngeliat kita, gak ada yang tahu. Jadi gak ada yang perlu dijelasin. Mereka sudah masuk dalam jebakanku. Udah, di tangan Mama ini. Ayo cepetan. Ini gelap banget, Ma. Ya ampun. Udah. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nantilah kita lihat di sana. Yang penting sekarang juga kita harus balik. Balik. Cepat balik. Balik. Kurang ajar. Bahkan itu nenek lampir. Dibikin perhitungan sama dia.
Oma, gimana sih caranya nyingkirin Bu Kansa sama keluarganya? Pasti caramu bagus banget. Aku pengen tahu dong, Oma. Kan mereka itu kan melarikan diri. Oma, Papa mungkin aja bisa dibohongin, Oma, tapi aku nggak bisa. Aku tahu kok selama ini Oma yang ngatur, kan? Oma cerita dong, Oma, sama aku. Kamu yakin bahwa kalau Oma cerita ini, kamu bisa simpan rahasianya? Iya, Oma. Percaya sama aku. Aku janji. Jadi begini, Nadia, ceritanya. Ya ke sini. Setelah kamu mencuri uang saya ya, mau nggak saya panggilin polisi? Panggil! Panggil semua polisi kalau perlu. Ayo panggil. Dan nanti Anda jelaskan ya, dari mana Anda dapatkan uang 100 juta palsu? Berani. Betul-betul saya lapor polisi nih. Bilang nanti ke polisi. Siapa nanti yang akan dipenjara? Hah? Anda atau saya? Ini uang palsu Anda. Maka itu uang palsu Anda. Hah? Ini uang palsu. Orang ajar nih. Riko ini udah nipu saya nih. Di dalam koper ini ada 100 juta. Oh, jadi Anda kerjasama sama Riko, hah? Terus sekarang mana anak saya? Kansa! Anda denger ya? Anda gak kasih tahu, gak masalah. Saya akan cari sendiri. Kansa! Ningsi! Kansa, kamu dimana? Ningsi! Ya, Bu, ada apa, Bu? Kamu cepat bantuin nih, Nadia. Kumpulin uang-uangnya. Ya, cepetan. Sudah itu kamu bakar. Kok dibakar sih, Bu? Sayang, Bu. Mendingan buat saya. Ini duit palsu, Bibi. Ini mau duit palsu, ha? Ya, enggak lah, Non. Kami sudah minta bantuan untuk membersihkan tanah longsor itu. Sekarang, lebih baik kita cek aja ke sana. Untuk memastikan apakah istri Pak Bayu terjebak di dalamnya. Iya, saya berharap istri saya tidak ada di dalam longsoran itu. Karena kalau iya, kemungkinan dia bisa selamat pasti akan kecil, Pak. Semoga aja, Pak. Kami juga berharap tidak ada korban jiwa di tanah longsor itu. Sekarang Bapak mari ikuti kami untuk ke TKP. Iya, Pak. Mari. Iya, Pak. Janji, jadi Mama gak mungkin ninggalin aku.
Loh, ini kan baju Mama. Kenapa bisa di sini? Dia jangan-jangan sengaja gak ngejawab apa ya? Wah. Dengan cara begini, jadi tidak ada bukti untuk menjatuhkan Oma. Bohong sama aku. Oma bilang kalau Mama udah pergi bawa semua baju. Tapi ini masih ada bajunya. Kirana, kamu nemu di mana? Aku nemu di kolong tempat tidur. Oh, ini ide kamu buat nyingkirin pakaian-pakaian itu ya, terus gue taruh di tempat tidur saya. Maaf, Bu. Maaf. Karena waktunya tuh terburu-buru, Bu. Jadi gak sempet ya gue taruh di bawah situ, Bu. Aku akan kasih tahu Papa kalau Oma sama Biningsi ngumpetin baju Mama. Kirana, kamu tidak boleh bawa baju-baju itu ya. Nisi, sana. Biningsi ya? Enggak. Ini baju Mama. Kasih dulu sama Biningsi. Bi, ini punya Mama, Bi. Tunggu. Coba lepas dulu. Nah. Pokoknya tidak boleh ada satu barang bukti yang tertinggal. Apa, Bu? Oma jahat. Aku laporin sama Papa ya. Kirana, bantu Kirana. Hanya satu yang tak mungkin. Pokoknya tidak boleh ada satu barang bukti yang tertinggal. Apa, Bu? Oma jahat. Aku laporin sama Papa ya. Kirana, bantu Kirana. Kanza! Ya ampun, giringan banget ya. Wah, Mama berserak kayak begini, dia gak ada juga gak nongol-nongol. Bangetan emang. Nenek, Mama mana? Pergi sama nenek, sama Tante Tasya. Waduh, Mbak Nadia. Waduh, gawat. Ini kalau sampai Nona Kirana ngadu sama dua ular berbisa itu sangat bahaya ini. Enggak kok, nenek nggak pergi sama mama kamu. Sayang, justru Tante sama nenek lagi cariin mama kamu. Iya. Kamu tahu nggak mama kamu di mana? Artinya
Oma udah bohongin aku. Oma udah bikin Mama pergi. Kirana! Kirana, sini nak. Sini sayang sama Oma. Ayo, sini. Nek, tolong aku, Nek. Aku harus telepon Papa. Aku mau kasih tahu semuanya sama Papa. Jangan sampai Oma tangkap aku ya. Nanti aku gak bisa cerita sama Papa. Iya, Kirana tenang ya. Saya paham sekarang. Jadi ternyata Anda itu memang merencanakan menyingkirkan anak saya, Kanza. Tapi Anda licik. Anda mancing saya dan Tasya untuk keluar terlebih dahulu dari rumah ini. Agar rencana Anda berjalan dengan lancar. Gitu kan? Dengar baik-baik ya, ibu tua. Saya akan gagalkan rencana Anda. Diam kalian. Kirana, Kirana sini ayo sama Oma. Kirana, lari. Lari yang gitu. Lari yang lari. Gitu. Kirana, wow. Kirana, di sana. Kirana, di sana. Kirana. Mau kemen. Aduh. Anda bilang sekarang. Apa yang udah Anda lakukan sama Kanza? Dan di mana Kanza anak saya? Ngomong! Nih, lu gak ada di mana Kanza anak saya? Berani lo dorong rumah gue, ha? Ya, tenang aja berani. Setelah tanah longsor ini dibersihkan, baru kita bisa mengetahui apakah ada korban atau tidak. Sejauh ini baru Pak Bayu yang melaporkan bahwa ada keluarganya yang hilang. Yang lainnya kami belum terima laporan. Longsor! Masuk lagi, Dan. Astagfirullahaladzim. Selamatkan diri kalian masing-masing. Ayo, pergi, pergi. Oke, selamat. Cepetan, kita harus menyelamatkan diri. Ayo. Ayo, Pak. Aku dengar suara orang kesakitan. Kayaknya itu korban longsor. Kita harus menolongnya. Kamu nggak lihat, Amang? Tanahnya longsor lagi. Kita bisa mati tertimbun tanah. Pak, suaranya itu perempuan. Apa jangan-jangan itu kan saya? Kita harus segera cari bantuan. Ayo, tapi, Pak. Sayang!
Cepetan dong, Pak. Kita harus cari bantuan. Kalau nggak terlambat. Iya, iya. Ayo. Aksen! Pembantu giri kan? Ih, diapain ini dalam masjid? Hah? Dari lampir, lepasin aja. Biar apa-apaan sih? Aduh! Ya. Kalian harus rasakan seperti ini. Lihat aja, ha? Lihat aja. Kalian tuh udah licik. Bayu, Bayu harus tahu kelakuan ibunya seperti apa. Mana Bayu? Mana Bayu? Bayu! Mama Bayu, tolong! Anda harus tahu kelakuan ibu Anda terhadap saya! Diam, diam. Eh, mau diikat lagi kakinya. Tidak, lakban mulutnya. Oh, baik, Bu, siap. Pembenti! Saya diam. Aku bisa balas dendam sama kalian. Sama ajar ya. Sama kalian ini. Jangan kurang ajar Anda ya. Bu, ini loh paling bandel ular berbisa yang satu ini, Bu. Ini ibunya loh. Diam, jangan berisik. Ini akibatnya kalau kalian mau menantang saya. Ini akhir daripada riwayat kalian. Dan Kansa sudah pergi bersama Riko. Nanti kalau Bayu datang, kami akan katakan sama Bayu bahwa kalian sudah ditangkap sama kita. Dan kita akan membawa kalian ke polisi. Uangnya 100 juta itu sudah saya bakar. Dan kalian akan dipenjara selama-lamanya. Silahkan menikmati hari-hari kalian ya. Kirana, buka pintunya. Kirana, buka pintunya. Dengerin kan Nadia, buka pintunya. Ini anak, Kirana buka pintunya. Kak, Kirana kenapa sih? Dia ambil HP Oma, dia pengen ngaduk ke papa yang gangga. Kirana! Kirana! Kirana, ini keadaan nih. Buka pintunya, Kirana. Kirana, buka pintunya, Kirana! Lu bukannya ada kunci serep ya? Gue lupa. Bentar. Udah kak, biar aja dia sendiri di sini. Toh juga bukan saya nggak bakal balik lagi. Sayang banget sih nih anak. Ayo yuk. Cepet yuk. Saat ini saya berada di lokasi kejadian tanah longsor. Itu bukannya jalan menuju ke sini ya? Pantes dari semalam, Oma menghubungi Riko tuh nggak bisa. Pasti. Dia sudah terkubur dengan tanah longsor itu. Kalian tahu, wanita itu pergi. Maksud Oma? Kamu tahu, dia itu sudah pergi ke sana.
dia pasti sudah terkubur di tanah longsor itu. Oma yakin. Aduh, ini benar-benar bencana yang bagus. Kansa mati karena bencana alam. Biar dia terkubur di sana dengan tanah longsor itu. Selamatin Mama. Enggak, Mama gak mungkin pergi ninggalin aku. Kirana, kamu mau kemana? Kirana? Kirana? Sudah jangan diam, ayo cepat kejar. Ayo. Kok dia kayak gitu ya, Kak? Apa dia dengar omongan kita tadi ya, Kak? Nggak tahu. Sudah, kamu harus tinggal dia pergi. Ayo cepat kejar, nggak usah diam di situ. Mama! 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 Mereka pasti bohong. Mama pasti nggak mati. Kirana! 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 Dan kamu cepat kejar! Kejar cepat Kirana! 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 Kamu istirahat aja Oma di sini. Kirana! Awas Kirana! Kirana! Kirana, kamu gak apa-apa kan, Kirana? Kak, Mama mana, Kak? Di mana Mama? Mama? Papa? Pa, kita harus nemuin Mama di tanah longsor. Beruang, Pak. Ayo, Pak. Kita harus nemuin Mama, Pak. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Ada apa? Ngomong apaan sih, nggak usah bercanda apa? Ya? Aku nggak bercanda! Oma bilang sendiri kalau Mama ada di tanah longsor! Yang bikin Mama mati! Pak, beruang, Pak! Pak, beruang di sini, Pak! Tenang, Kirana. Tenang ya. Ini, sebentar lagi Papa sampai ke sana. Ya sayang ya, kamu tenang aja. Kamu tunggu Papa ya. Papa sebentar lagi sampai ke sana. Ya sayang ya. Kamu yang tenang. Ya Nak ya. Papa sebentar lagi datang. Jadi Kak Dani enggak bisa larang aku dari cari Mama. Saya mohon Bapak membantu untuk mencari korban longsor, Pak. Korban longsor, Bu? Iya, Pak. Tadi saya tuh mendengar ada yang berteriak dari dalam tanah longsor itu. Jadi Bapak harus segera memeriksanya. Bapak dan Ibu tenang. Tadi kami sudah menuju ke lokasi, tapi tiba-tiba ada longsor susulan. Jadi pencariannya kami hentikan untuk menghindari korban. Kalau Bapak tidak segera ke sana, korban itu akan meninggal, Pak. Bapak harus buru-buru periksa lagi. Maaf, Bu. Kami mohon pengertiannya. Kita harus melihat kondisi, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Pak polisi benar. Ya? Kita jangan sampai membahayakan diri kita dan juga petugas. Kamu harus bersabar ya. Bisa kan? Kalau sampai terlambat, bagaimana Pak? Bagaimana Pak kalau sampai terlambat? Pak, aku mau di mana, Pak?
Kirana. Pak. Sayang, Kirana. Papa. Sayang, kamu gak apa-apa? Nak, kamu gak apa-apa, Nak? Pak, ayo nemuin Mama, Pak. Di tanah longsor. Iya. Iya, sayang. Ayo. Dani, kamu ikut. Hah? Enggak. Kakak gak usah ikut. Ya udah, Dani, kalau begitu kamu balik ke villa ya. Biar Papa sama Kirana cari Mama kerja. Ayo, sayang. Ayo, Pak. Gara-gara wanita itu, keluarga gue jadi berantakan. Dani masih saja seperti itu. Belum berubah. Dani, kenapa kamu pulang? Mana Kirana? Mama. Kirana mana, Dan? Apa dia kabur? Enggak, Mama. Papa. Papa yang bawa Kirana ke tanah longsor itu, Mama. Apa? Kenapa dia harus ikut ke sana? Harusnya kamu tuh ngajak dia pulang, Dani. Ya aku gak tahu lagi harus apa, Oma. Si Kirana itu terus prank-nya manggil wanita itu. Pemirsa, evakuasi dan penyelamatan akan segera dilakukan. Dan ada kemungkinan korban tertimbun tanah dan bebatuan. Sebenarnya ada apa kamu dengan Kansa? Apa yang terjadi? Aku juga gak tahu, Pak. Aku hanya merasa dekat dengannya. Tapi aku gak bisa menjelaskan. Ada apa, Pak? Bapak, Ibu, maaf, Bu. Tolong nunggunya di sebelah sana aja, Bu. Kita akan gali di sebelah sana nanti. Bahaya, Bu. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak, ya. Iya, silakan. Pak, galinya cepetan, Pak. Lebih dalam lagi. Di bawah situ ada korban longsor. Ayo, Pak. Ma, Mama di mana, Ma? Mama. Ma. Mama. Kirana. Mama. Sayang, hati-hati. Hati-hati. Coba. Papa telepon Mama lagi ya. Ma. Telepon Mama masih aja belum aktif. Sayang, ini telepon siapa? Telepon siapa kamu pegang? Telepon Oma. Kok telepon Oma bisa di kamu? Dia aku mau telepon Papa, tapi Oma gak biarin aku. Coba, sini telepon Oma. Ibu pernah bekerja sama dengan Riko. Dia pasti masih menyimpan nomor Riko. Aku harap bisa tersambung. Nah, sabar, sayang. Iya sayang, iya. Telepon, Pak. Iya. Ya Allah, tolong selamatin Mama. Kalau Mama memang ada di sini, kuatkan Mama ya Allah. Aku sama Papa harus nolongin Mama. Lagi ini. Kaza, kamu di mana?
suara mama. Kanza, halo. Halo. Ya Allah. Sinyalnya gak ada yang lagi, gimana? Aku gak bisa bergerak ini. Kaza! Keputus! Riko bangun, Riko! Riko, kita lagi ada di mana, Riko? Riko bangun! Tolong! Bagaimana, Pak? Ibu, mohon maaf, Bu. Kami harus hati-hati dalam gali ini, Bu. Bapak nggak bisa begitu, Pak. Saya yakin di sana itu ada korban longsor. Bapak harus bisa menyelamatkannya. Coba sekali lagi, Pak. Ya, saya ngerti, Bu. Untuk gali tanah longsor harus menemukan titik yang tepat. Kalau salah, nanti pala korban tertimbun lebih dalam atau terhimpit tanah. Ibu sabar aja ya. Kami usahakan yang terbaik kok. Itu kan Pak Andre sama Ibu Tantri, itu kan teman papa kalian. Kenapa mereka ada di sana ya? Apaan sih nonton beginian terus? Kok TV-nya dimatiin? Ya udah lah, Oma, biarin aja. Pasti bukan sudah mati di situ. Bener, Oma. Itu longsornya juga udah lama, kok gak ditanganin? Paling pada mati di situ. Iya, ya pasti dia mati udah di situ. Kirana, aduh, kebati hati. Jangan ke situ-situ. Itu bahaya. Ya, jangan sayang. Jangan. Kamu dekat-dekat apa aja. Ya, naik ya. Ayo naik lagi. Naik. Jangan di sini. Ayo. Bahaya, sayang. Bahaya. Ayo sini sama di mama, Pak. Tolong. Aku udah gak sanggup lagi, Allah. Saya akan berusaha mencari titiknya. Siapa tahu ada tanda. Soalnya regu penyelamat itu lama sekali. Ya udah, Ibu tenang dulu ya. Pak, tolong Pak. Saya seperti mendengar suara telepon di bawah sana. Pak Bayu, kok ada di sini? Bu Tantri. Pak Andre. Ada di sini juga. Tadi kami ingin ke villa Pak Bayu, tapi kami kena longsoran. Istri saya ingin ketemu Kanza. Iya, saya juga lagi mencari istri saya, Kanza. Dia hilang, mungkin di dalam longsoran itu. Ya udah, sekarang Bapak tunjukkan titiknya di mana. Kita akan menyelamatkannya. Iya, Pak. Mari saya tunjukkan. Bu Tantri, tolong titip Kirana sebentar ya, Bu Tantri. Mari, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Iya, saya. Kamu di sini aja. Mau cari Mama sama Pak. Kamu. Iya, ini Papa lagi cari Mama saya. Kamu di sini dulu ya. Ya, yuk. Mari, Pak. Mari.
Udah, kamu sama tante aja di sini ya, sayang, ya. Iya Pak, mari saya tunjukkan. Bu Tantri tolong titip Kirana sebentar ya Bu Tantri ya. Mari Pak, ayo Pak. Ayo. Iya ya sayang, kamu di sini aja. Mau cari mama sama Pak. Kamu iya, ini Papa lagi cari mama sayang. Kamu di sini dulu ya. Ya. Yuk, mari Pak. Mari. Udah, kamu sama tante aja di sini ya sayang, ya. Bapak mau mana? Hei, Bapak tenang dulu. Bapak jangan panik. Ya itu. Aku nandain itu warna mobilku. Iya. Itu warna mobilku, Pak. Bapak jangan panik, tenang. Kita akan mengetahui apa yang ada di dalam mobil itu. Kita akan menyelamatkan, Pak. Iya. Bapak tenang dulu di sini. Gimana, Pak? Bisa saya lewat? Ya, terima kasih. Ya. Ayo. Kanza. Kanza. Bertahan, Kasa, bangun Kasa. Kamu gak bernafas. Kasa. Masih ada nadinya. Kenapa kamu gak bernafas? Kasa. Tolong! Tolong! Kirim bantuan ke sini, cepetan! Cepat! Jangan tinggalkan aku dengan kira saya. Kasa, bangun kamu yang kuat. Tolong, mas, cepetan, mas. Aku tidak mengharapkan kamu sampai meninggal seperti ini, Riko. Tapi kamu telah membayarnya, Riko. Pak Bayu. Pria itu sopir Bapak atau keluarga Bapak? Dia itu iblis yang sudah menghancurkan keluarga saya. Dia nggak pantas untuk dimakamkan, Pak. Pak Bayu, kami butuh kesaksian, Pak. Kenapa korban berada satu mobil dengan istri Bapak? Apa yang mereka lakukan? Iblis ini, Pak, sudah menculik istri saya. Dan sebelumnya, dia juga hampir membunuh saya. Bapak lihat sendiri di badannya, penuh dengan serangkaian bom. Bapak bisa mengidentifikasikannya sendiri. Pak, tolong pastikan iblis ini benar-benar mati, Pak. Sebelum dia bangkit dan menghancurkan keluarga saya lagi. Tolong, Pak. Baik, Pak. Ma, sadar, sadar lagi, Ma. Ayah, dimana aku? Denyut nadinya sudah nggak ada. Dok, tolong dok. Dok. Ayo dok, tolong dok. Denyut nadinya sudah tidak berdetak lagi. Ini tidak ada waktu untuk bawa ke rumah sakit. Baik, kita lakukan dengan peralatan yang seadanya. Nolong saya. Kirana?
Oma, ini dari Bining sih. Ningsih, bagaimana? Bayu sudah menemukan si Kansa? Iya, Bu. Pak Bayu sudah menemukan Bu Kansa. Apa? Dia sudah menemukan wanita itu. Ah, kenapa dia nggak mati aja sih? Tapi Bu, Ibu tenang saja, karena Pak Bayu itu sudah terlambat. Lambat gimana maksud kamu? Jadi, saat Bu Kansa itu dievakuasi, Bu Kansa itu sudah dinyatakan meninggal. Dokter dan para medis itu Bu, sudah pada menyerah. Lalu bagaimana dengan Riko? Kalau Riko Bu, Ibu juga tenang saja. Riko juga sudah meninggal Bu, karena sudah tertimbun oleh tanah yang longsor. Gitu Bu. Bagus, bagus. Berarti kita aman. Sekarang saya minta kamu cepat pulang karena saya tidak mau lihat kamu ada di sana, Ningsi. Iya, Bu. Baik, baik. Saya pulang sekarang, Bu. Akhirnya kita benar-benar berhasil. Kalian sudah tahu kalau Kansa itu sudah mati? Nanti kalau anak saya Bayu kembali, saya akan menyuruh dia menyerahkan kalian ke polisi. Kalian kan sudah bikin salah di sini. Sebenarnya kenapa kalian mesti kembali berkali ke sini? Walaupun kalian tahu uang 100 juta yang kalian ambil itu adalah uang palsu. Kenapa? Kenapa dengan Kansa? Pa, Kansa nggak bangun-bangun. Nggak mungkin. Nggak mungkin Kansa meninggal. Dia kuat bertahan dalam timbunan lumpur di dalam mobil. Nggak mungkin dia sekarang meninggal. Meninggalkan Kirana. Nggak mungkin. Kansa, Kansa. Kansa bangun, Kansa. Kansa, Kansa. Nadinya tetap tidak berdetak lagi. Ini berarti dia sudah meninggal. Kansa. Kansa, kamu jangan tinggalkan aku, Kansa. Kamu jangan tinggalkan Kirana juga, Kansa. Aku yang sekarang ini gak bisa hidup tanpa kamu. Jadi tolong jangan tinggalkan aku, ya?
aku bisa hancur kalau kamu tinggalkan Kansa. Kansa, Kansa, yuk bangun. Ayo Kansa, ini Kirana, lihat Kirana. Kansa, Kansa, kenapa? Kenapa kamu harus datang dalam kehidupan kami? Kalau kamu meninggalkan kami sekarang, kenapa Kansa? Tolong, kamu jangan pergi. Pergi, Pak. Kamu jangan pergi, Kansa. Kansa, bangun, Kansa. Kamu harus kuat. Kansa, bangun. Papa, aku udah bangun, Pak. Ayo Tasya, jeruk mama, tempelin, tempel di bangku, di bangku, di ujung bangku, cepetan. Ayo, ayo, ayo kamu bisa kok. Dikit lagi, dikit lagi. Ini kita lupa, ini. Ini lagi orang aja. Sekarang harus. Kacau ini, kan saya meninggal. Kita akan diadu ke polisi. Aku takut nih. Gimana dong? Sekarang harus gimana? Aku gak mau di penjara. Aku takut lagi, Maya. Aku panik. Tasya, Tasya. Belajar tenang di saat-saat lagi keadaan genting kayak gini ya. Sekarang yang paling penting adalah mikir. Mikir gimana jalan keluarnya. Paham? Ma, aku tuh takut nanti kalau Pak Bayu sampai si Nenek Lampir ngomongnya aneh-aneh ke Pak Bayu. Bisa mati kita. Tasya, Tasya, jangan bikin mama emosi ya. Bantu mikir, bantu, bantu. Jangan cuma dengerin yang nanya aja kamu. Tasya, kamu lihat jendela situ. Jendela itu tuh, 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 tuh. Gimana? Itu, makan itu. Kita nih, ke sini. Nengok, nengok ke kiri dulu. Nengok ke kiri kamu. Berusaha. Berjuang untuk bisa ngelihat ke arah luar sana. Kita bisa lihat situasinya, terus kita bisa melakukan sesuatu. Ayo cepetan. Geser, majuin, majuin kursi kamu. Terus, terus. Bisa dong. Ayo usah. Ma, lihat deh, Ma. Mereka lagi ngebakar uang palsu itu. Kayaknya sebagian masih ada yang belum kebakar. Aku harus ngedapetin sebagian uang palsu itu yang belum kebakar. Itu satu-satunya jalan buat kita lolos dari sini. Cakep, cakep. Itu baru anak mama. Pinter kamu. Ya udah, sekarang kalau gitu. Gimana nih, Ma? Berarti. Yaudah, Mama bantuin aku. Gimana? Okay. Mau sekarang, lolos dari sini. Sekarang kita harus cari cara supaya ini kesana yang dilepas. Oke. Okay. Gak ada apa gitu yang tajam-tajam. Kamu gak bisa. Hah? Gak ada. Di sana nggak ada tiang apa gitu? Juga nggak ada, Mak. Oh, yaudah. Jadi sekarang Mama akan coba buka ikatan kamu ya. Kisah lagi. Mana tangan? Mama nih tangannya gimana sih? Ya sebentar, kamu sabar dong. Malah jadi repot. Bisa, ini bisa. Mama kepegang nih. Buka. Ayo. Yes, cepetan, Mas. Bukain.
gimana caranya? Kita keluar dari ruangan ini karena pasti pintu dikunci. Dan sebelum Pak Bayu datang dan bawa polisi, kita udah keluar. Mama lakukan, hah? Cari kertas. Mama jangan ngaco dong. Mama ngebakar kita di ruangan ini. Kamu harus percaya sama Mama, karena selama ini rencana Mama nggak pernah gagal kan? Semuanya. Mama pinter banget. Mama pinter banget sama aku, yang paling keren. Okay. Ke arah sana enggak? Masuk. Pasti asapnya akan keluar. Okay. Kipasin. Biar asapnya keluar, ayo Tasya. Kipasin. Enak loh. Keluar gak tuh? Keluar gak kakak? Pasti ketipu. Kok ada asap di kamar kosong? Jangan-jangan... Aku udah takut banget. Iya sayang, makasih ya. Bu Kansa minum air putih dulu ya, untuk nambah tenaga. Maaf kalau misalnya saya udah ngerepotin. Enggak. Bu Kansa gak usah sungkan. Gimana keadaannya? Apa masih ada yang sakit? Cuma masih lemas aja sih Bu. Bentar Kansa, kamu gak ada yang sakit? Pusing atau mual mungkin? Syukurlah, kalau bukan saya nggak ada luka-luka yang berat. Bukan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu ini. Bapak dan Ibu ini begitu yakin kalau ada korban longsor dan memaksa kami harus terus melakukan pencarian. Iya, kok Bu Tantri sama Pak Andre tiba-tiba ada di area sini? Anda mungkin nggak percaya, Pak Bayu. Sepertinya istri saya dengan Bu Kansa mempunyai ikatan batin satu sama lain. Jadi, saat tengah malam, istri saya minta diantarkan ketemu Ibu Kansa. Saya tanya kenapa? Dia nggak bisa jawab. Dia cuma bilang, aku punya firasat. Ternyata, firasatnya benar. Ibu
kasih Bu Tantri. Nenek kayak ibunya Mama Kanza bisa tahu kalau Mama dalam bahaya. Aku juga begitu. Aku takut banget semalam. Aku takut Mama kenapa-napa. Mama juga kayak gitu, ya kan, Ma? Iya, sayang. Kamu benar, sayang. Itu yang namanya ikatan batin. Kamu punya ikatan batin sama Mama. Semalam kamu sampai berdoa khusus buat Mama, sehingga sekarang ini Mama jadi selamat. Ya kan, sayang? Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak buat Ibu sama Pak Andre. Sama-sama, Mas. Iya, Pak Andre, Bu Tantri, bagaimana kalau kita lanjutin ngobrolnya di villa saya saja? Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Boleh, boleh. Ya, silakan, Pak. Baik, kalau begitu Bapak, Ibu, kami mohon izin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Pak, aku duduk samping Mama ya. Iya, sayang. Iya. Pa. Apa, sayang? Aku mau ceritain sesuatu. Iya, nanti kamu bisa cerita sepanjang perjalanan. Yuk, masuk dulu dalam mobil. Ayo, sayang. Ayo. Lambat. Ya. Sisa uang-uang palsu itu yang belum terbakar. Cepetan. Iya, iya. Aduh. Masih ada apinya sedikit. Tahan. Ini. Baju. Ma, dengan duit-duit palsu ini, si nenek tua itu gak akan berkutik. Dia akan bisa macam-macam sama kita, Ma. Mau ada Kanza, mau gak ada Kanza. Gak peduli, gak masalah. Kita bakal tetap jadi penguasa di rumah ini, Ma. Kita yang pegang kendali sekarang. Tasya. Setelah Kanza meninggal, kita akan lemparkan itu. Si nenek lampir yang kurang ajar itu, yang udah membuat kita merencanakan supaya kita terusir dari rumah, ya kan? Tapi kita akan seret dia ke polisi. Kita akan buat dia di penjara seumur hidup dengan bukti. Palsu ini. Tolong! Kalian itu jangan berisik. Hah? Tunggu sampai polisi datang baru kalian bisa keluar. Nadia, ada di dalam, Nadia. Bukas. Ntar ambil kuncinya. Oma, cepetan Oma bantuin aku, Oma. Ya Allah, dikunci. Hah? Oma. Tunggu sebentar. Tunggu. Oma. Nah, tunggu. Nadia? Kenapa kamu bisa di dalam sini? Mana kedua penjahat itu? Hah? Itu, Oma. Kurang ajar, berani dia masih mengancam aku. Mana si nenek lampir? Dia harus tahu bahwa barang bukti ini udah ada di tangan kita. Nah, itu dia. Nenek lampir, lihat ini. Dan lihat ini. Hah? Lihat, Anda siap-siap diseret polisi masuk penjara seumur hidup karena sudah melakukan pembunuhan dan bikin uang palsu. Thank you.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.